Allahu Akbar. Gak habis pikir deh sama anak-anak zaman sekarang. Film 172 menurut ibu guru nih gimana nih? Alhamdulillah, insya Allah banyak hikmah yang dapat diambil, banyak pelajaran yang diambil dari film tersebut. Salah satunya kayak dari proses pembelajaran seseorang, terus di rumah tangganya, rumah tangga antara suami dan istrinya, terus untuk benar-benar istiqomah, banyaklah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film 172 gitu. Yang lain gimana? Gimana mungkin? Kan tadi banyak tinggal luku dalam perjalanan hidupnya gitu. Gimana cara kita supaya tetap bertahan, tetap istiqomah. Terus yang paling penting nih, mencintai paling mendalam itu adalah bagaimana cara kita mengikhlaskan sesuatu. Ya. Sesuatu di dunia ini bukan punya kita, bukan milik kita, tapi kembali kepada Allah. Okay. Terus ada lagi pendapatnya tentang 172? Sangat-sangat inspirasi kisahnya, apalagi kisah nyata ya. Iya, kisah nyata gitu kan, realita. Yang mana yang paling menyentuh untuk saya yaitu dalam menemani suami yang sedang sakit, itu seperti nyata aja gitu, karena saya mengalaminya itu. Jadi belajar untuk bagaimana cara agar tetap kuat di up and down-nya, kemudian agar ikhlas sama-sama ya. Yang pastinya film 172, yes, luar biasa. Terima kasih. Udah yakin? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nisa. Saya pengajar di SMA Negeri 78 Jakarta. Baru saja saya menonton 172 Days yang diambil dari kisah nyata. Pesan yang saya tangkap sih untuk hijrah itu, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita yang kelam, itu sebenarnya sih bisa. Bukan bisa ya. Kita bisa tetap lanjut gitu untuk hijrah. Jadi jangan khawatir bila memang kita punya masa lalu yang apa ya dirasa kurang nyaman atau sangat kelam sekali. Tetap maju terus untuk berhijrah. Dan setelah hijrah tentunya ada banyak ujian. Bisa jadi kehilangan orang kesayangan kita, orang yang kita cintai. Tapi kan kita hijrah karena yang di atas gitu. Jadi tetap semangat dan jangan lupa untuk nonton ya. Bye bye. Azika, sangat tahu. Kalau saya Nazir Syafa. Kok tahu? Amar mau nikah sama Zira, padahal Amar belum benar-benar kenal sama Zira. Halo semuanya, perkenalkan saya Pras, seorang pengajar dari SMA 6 Jakarta. Hari ini saya baru saja selesai menonton film 172 Days yang diangkat dari kisah nyata. Setelah menonton film ini, ada hal-hal yang menarik yang saya rasakan. Yang pertama, yang pasti ketika hijrah itu membutuhkan supporting system. Itu message yang terpenting. Yang penting siapapun kalian, jika ingin berhijrah, mulailah dari sekarang. Yang kedua, betapa perasaan dan juga menikmati cinta itu bisa dimulai ketika kita memiliki hubungan yang sah sebagai pasangan suami istri. Dua message itu sih yang paling mengena di saya. Oke, buat semuanya, terutama untuk kalangan anak muda dan remaja, tontonlah dan nikmatilah pesan-pesan di dalamnya. Terima kasih. Saya terima nikah dan kawinnya Nazira Syafa Askar binti Amar Muziat Ahmad Askar. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Indriani dari SMA Negeri 78 Jakarta. Hari ini saya baru saja selesai menonton 172 Days. Wah, ini film yang sangat luar biasa dan wajib ditonton oleh kita semua karena syarat sekali dengan makna dan hikmah.
Di antaranya seperti kita nih misalnya yang teenager yang ingin berhijrah, yang lagi galau bingung, aduh gimana ya, nggak usah risau, nggak usah bingung, karena di sini kita diberikan tips-tips untuk berhijrah seperti apa. Luar biasa sekali. Baru kali ini saya melihat film yang ada tips untuk para remaja untuk berhijrah, dan itu gak susah. Itu dimulai dari diri kita sendiri dan juga dari circle kita yang baik dan supporting sistem kita seperti keluarga dan juga teman. Yang kedua, ini bercerita tentang, film ini bercerita tentang cinta. Cinta yang sangat luas sekali. Cinta yang sifatnya tanpa balas ya. Jadi dengan menonton film ini tuh kita langsung, oh jadi kita tahu bahwa mencintai itu benar-benar tulus, ikhlas seperti apa. Bahkan ketika orang yang kita cintai pun harus pergi meninggalkan kita. Jadi saksikan film ini di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu adalah orang-orang yang tidak menghargai kita yang tidak punya pasangan. Di atas bumi kau tarikan bulung. Waalaikumsalam. Oke, ini kakak berdua habis nonton film apa ya? Iya, kita berdua baru saja menonton 172 Days yang diambil dari kisah nyata. Wow, dari kisah nyata ya. Kalau boleh tahu, boleh dong perkenalkan diri serta apa sih menariknya dari film tersebut buat kakak-kakak ini? Oke, saya Kak Dewi dari SMA Negeri 7 Pulang Jakarta. Kebetulan saya guru juga. Pendapat saya tentang film 172 Days itu ternyata kita ketika ingin berhijrah itu adalah sesuatu yang nggak sulit gitu ternyata. Selama ini kita pikir, aduh sulit banget ya, apalagi buat anak-anak Gen Z yang sekarang ini gitu. Yang penting pokoknya kita punya keluarga atau circle pertemanan yang mensupport kita untuk ke arah itu, dan kita bisa melakukan itu asal kita memang benar-benar meniatkan untuk itu gitu kira-kira. Oke, giliran saya ya, perkenalkan saya adalah Nisa dan Roma sih, sama pengajar di SMA Negeri 78 Jakarta. Ketika nonton itu, saya sih yang saya lihat gitu ya, supporting sistemnya itu sangat kuat. Artinya gini, si dari si pemainnya aja gitu ya, dari kisah perjalanannya aja kelihatan kalau hijrah, proses hijrah itu mudah, tapi mungkin setelah hijrah pun kayaknya Allah kasih ujian ya, Allah kasih ujian, dan kita juga jadi belajar untuk supporting system buat orang lain. Jadi ketika kita mau hijrah, kita juga butuh supporting system, dan kita saling support ke orang lain satu kali menguatkan. Alhamdulillah ya. Boleh rekomendasikan ke teman-teman yang mungkin ya, tertarik ya menonton? Ya, kita rekomendasikan sekali, khususnya untuk murid-murid kami ya, yang di sekolah, anak-anak remaja. Ini adalah film yang perlu banget kalian tonton karena ya, banyak sekali pesan moral, dan juga kalian bisa belajar tentang indahnya cinta yang dimulai ketika kita sudah menikah ya, Kanisa ya. Oh iya, benar banget. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu ya bahwa ternyata untuk proses menikmati indahnya kehidupan berpasangan itu ya, dengan proses taat itu ternyata jauh lebih seru. Oke, terima kasih.